Bang, kapal kan berat, kok bisa ngapung ya? Iya juga ya, udah berat, besar, terbuat dari logam, bawa muatan pula. Nah, jika kalian ingat entah itu pelajaran kelas berapa, yang intinya mengatakan, jika massa jenis benda lebih kecil dari air, maka benda tersebut akan mengapung. Jika massa jenis benda tersebut sama dengan air, maka benda tersebut akan melayang. Dan jika massa jenis benda tersebut lebih besar dari air, maka akan tenggelam. Kalian pasti sudah tahu, jika logam pada kapal sangatlah berat dan akan tenggelam jika dicelupkan ke dalam air. Maka dari itu, untuk membuat massa jenis kapal lebih kecil dari air, dibuatlah lambung atau rongga udara di dalam kapal tersebut. Air juga memiliki gaya buoyancy atau gaya apung yang akan mendorong kapal ke atas dengan besar yang sama terhadap massa kapal tersebut. Gue jadi pusing, Bang.